Halo, jumpa lagi Sobat Yoeni Kitchen semuanya. Salam sehat dan sejahtera. Kalau yang biasanya menu tengkleng berbahan dasar daging kambing, kali ini Yoeni Kitchen akan membahas tengkleng yang berbahan dari daging ayam, yang tidak kalah dahsyat rasanya dan soal citarasa, dijamin tidak kalah enaknya dengan tengkleng pada umumnya yang berbahan daging kambing yang membuat banyak orang ketagihan. Arti kata tengkleng sendiri adalah tulang belulang yang masih tersisa sedikit di daging. Memiliki kenikmatan tersendiri ketika memakannya. Nah, daripada penasaran dengan kelezatannya, alangkah baiknya kita langsung membuatnya dengan panduan resep tengkleng ayam pedas khas Solo ala Yoeni Kitchen. Jadi bagi kalian semua yang penasaran, disimak videonya hingga selesai. Terima kasih. Nah, inilah hasilnya tengkleng ayam khas Solo yang sangat menggoda. Rasanya yang manis, gurih, asam, dan pedas sangatlah sempurna untuk bisa disantap dengan nasi panas berkali-kali. Kenikmatan menyantap tengkleng akan terasa ketika kita menggerogoti sedikit daging yang menempel pada tulang dan menghisap isinya. Jadi, bagi kalian, para penyuka tengkleng, bisa dicoba resep tengkleng ayam khas Solo ala Yoeni Kitchen. Untuk kalian yang baru mampir di channel Yoeni Kitchen dan suka dengan menu masakannya, dimohon supportnya ya, supaya saya lebih semangat dalam membuat menu-menu masakan menarik selanjutnya. Dan tidak pernah lupa, saya ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang selalu setia menyimak videonya hingga selesai.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.